Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nudianawati dari kelas 11 Multimedia 2, semoga Bakti ingin membuat tutorial AutoCAD cover. Pertama, open Curve Editor. Dan sebelumnya di sini open materi yang sebelumnya yaitu face control. Hal yang pertama kita buka yaitu Open Curve Editor. Di sini ada mode kedok sheet. Di sini kita akan memasukkan lagu yang akan kita edit. Lalu katakan di sini ada sound, klik kanan property, lalu cari lagu yang akan dibuat. Add. Kalau saya only help open. Kita tes lagunya, lalu itu di sini format lagunya harus WAV, tidak boleh MP3. Lalu di sini close, ini close juga. Lalu di sini ada time configuration, di sini start time-nya saya ganti ke 150, bawahnya ke 200. Saya mengeditnya per 50-50. Di sini ada AutoCAD, lalu klik set key. Kita tes lagunya. Di sini kita nolkan dulu. D. Huruf vokalnya E, berarti kita arahkan ke sebelah kanan. Lalu kita nolkan kembali. Ini kita tarik. Kita tarik kembali. Ini kita sini saya makan. Di sini ada time configuration, saya sudah kembali menjadi 200 menjadi 250. Ini oke kembali. Ini kan akan kembali. Kita arahkan ke bawah. Kita nolkan dulu, lalu ke time configuration kembali. Di sini 250, nanti 300. Oke.
mengingatkan kembali. Ini time to configuration kembali 300 ke 350. Di sini saya mengedit per 50 50. Dan configuration lagi dari 350 sampai 400. Nah, setelah itu kalian lakukan seperti ini di lagi yang full untuk kalian buat lagi satu lagi full ya untuk melihat hasilnya. There's a song that's inside of my soul. It's the one that I've tried to write over and over again. I'm awake in the cold, but you sing to me over and over and over again. So I lay my head back down and I lift my hands and pray to be and
kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.